Dagingnya banyak banget. Untuk makan malam pertama di Kuala Lumpur, aku akan cobain shawarma, atau kalau di Indonesia mungkin kalian lebih akrab dengan kata kebab. Jadi kebab yang mau aku makan ini areanya berada di Bukit Bintang, tepatnya di arah jalan kalau kamu mau ke Pavilion Mall di depan outletnya Charles & Keith dan Vinci. Jadi dia ini selain jualan kebab juga jualan makanan-makanan Arab lainnya. Juga kalau kamu mau shisha juga bisa di sini. Dan dia itu rame banget. Untuk makanannya, aku cobain shawarma yang satu set. Jadi ada si kebabnya, ada dagingnya, sama ada kentangnya. Ini porsinya gede banget. Ini sebetulnya kamu juga bisa sharing sih sama teman kamu kalau kamu mau makan di sini. Ini isinya ada dagingnya super banyak, terus ada sayur, tapi bukan sayur kayak sawi gitu, tapi ini lebih ke acar kalau aku lihat. Dan sayangnya ini nggak ada saus sambal. Dan dia ini bukan pakai mayones tapi pakai yogurt. Jadi mungkin buat kamu yang kurang begitu suka sama yogurt, mungkin agak kurang cocok kalau cobain ini gitu. Back to my channel. Jadi di hari kedua aku di Kuala Lumpur. Ini masih pagi dan aku tadi habis dari Sevel karena aku lapar banget. Jadi di Sevel tuh ada salah satu roti favorit aku namanya tuh Seven Days Goetam. Jadi dia cuma ada di Malaysia, Singapura. Basically tuh roti dari Arab gitu. Jadi kalau saya aku pergi ke Malaysia atau Singapura, itu aku biasa suka borong banyak banget. Karena seenak itu, enak banget dan tahan lama. Jadi kalau nggak salah expired sampai setahun gitu. Jadi bisa stok yang banyak banget. Jadi ini aku lagi balik lagi ke hotel. Jadi dari hotel nanti aku mau sarapan dulu. Abis itu aku nanti mau jalan-jalan. Jadi tungguin ya. Itu merupakan salah satu tempat wonton noodle yang enak banget di Pavilion di area food court. Kamu mau apa, Wak? Mau apa? Roasted. What is it? Okay. Jadi guys, kalau di Mac Expense Kuala Lumpur ada salah satu section yang isinya tuh roti-roti semua. Dia lebih lengkap gitu daripada yang ada di Indonesia. Tunggu ya, aku kasih lihat tempat-tempat rotinya. Nih.
dan dia ada cookiesnya. Ini enak nih, white. Kalau jam 9 malam dia tuh kalau nggak salah 50% deh semua kuenya ya, kecuali cookiesnya.